Saya selalu Kadif Humas tentunya mengucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi yang kemarin. Ya, kemarin malam kebetulan menimpa dua teman media, yaitu dari Detik maupun dari CNN. Nah, sekali lagi saya menyesalkan kejadian tersebut. Ini ya, kami berdiskusi dan komitmen pimpinan Polri, anggota yang melakukan intimidasi kepada teman-teman jurnalis yang melaksanakan tugas jurnalistik sudah diketemukan dan akan ditindak tegas oleh Karo Propos. Nanti hasilnya pun akan saya informasikan kepada Mas Abdul Aziz maupun Mbak Titin apa langkah-langkah yang sudah kami ambil. Medcom.id, a part of Media Group Network.